Di sela-sela kesibukannya cari gelandang, Persib Bandung tunjukkan ketertarikan pada striker Rennes. Raksasa Liga Indonesia Persib Bandung dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memboyong penyerang muda milik klub Rennes, Kamaldin Sulemana. Persib Bandung sebelum ini santer disebut mencari pemain baru. Secara spesifik mereka ingin memboyong amunisi baru di pos gelandang. Persib Bandung sendiri dikabarkan bakal berusaha mencari gelandang baru pada Januari tahun 2023 nanti. Jika tidak, mereka akan melakukannya pada bursa transfer Liga 1 putaran kedua mendatang. Namun kini ada kabar bahwa di sela-sela kesibukannya mencari gelandang baru, Persib Bandung juga menginginkan kehadiran striker tambahan. Kabar ini dilansir oleh sebuah laporan. Kabarnya Persib Bandung juga sudah mendapatkan calon pemain yang ingin mereka boyong ke Gelora Bandung Lautan Api. Pemain itu adalah striker Rennes, Kamaldin Sulemana. Persib Bandung dilaporkan telah mengamati perkembangan Sulemana. Media tersebut juga mengabarkan bahwa Maung Bandung mempersiapkan tawaran sekitar 30,5 juta pounds. Sulemana sendiri sekarang masih terikat kontrak dengan Rennes sampai tahun 2026. Luis Milla disebut sangat terkesan dengan pemain asal Ghana tersebut. Kamaldin Sulemana merupakan salah satu penyerang top di Eropa saat ini. Jadi tentu saja pemain 20 tahun itu tak cuma menarik perhatian Persib Bandung. Kabarnya ada setidaknya dua klub besar lain yang mengincar Sulemana. Menarik dinanti, akankah Kamaldin Sulemana tertarik untuk gabung ke skuad Maung Bandung atau tidak?